ajaib dan pasrah semua menyertai setiap langkah demi langkah kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, kendati pun sering sekali kami melupakan kasih setia. Bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita bersama memuji dan menjumpa Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, yang tidak punya waktu untuk memuji dan menjumpa Tuhan. Tetapi hari ini kita disebut menjadi orang-orang yang berbahagia karena Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Kasih setianya sungguh terbukti dengan karya penyalipan yang telah Tuhan kerjakan di Bukit Golgota. Di kayu salib Dia selesaikan semua kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan begitu setia. Tuhan sudah memberikan karya penyalipan, karya keselamatan bagi setiap hidup kita. Tapi kadangkala kita tidak bersyukur atas kesetiaan Tuhan, tidak bersyukur atas karya salib yang telah Tuhan kerjakan, perbuat di dalam hidup kita, sehingga kita terus berlarut dalam kebiasaan-kebiasaan lama kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau setia kepada Tuhan. Setia bukan hanya karena waktu senang saja, tetapi kita mau setia baik dalam suka duka. Kita mau tetap setia kepada Tuhan karena kita tahu hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kita masih bebas menghirup udara dengan lepas, dengan bebas, adalah hal yang sangat kita syukuri kepada Tuhan. Kita percaya bahwa waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang sangat mahal, yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu ini dengan sebuah kesia-siaan belaka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hari ini semua anak-anak ibu yang ada di tempat ini akan mau setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang kita lakukan, tetapi ketika kita tidak setia kepada Tuhan, kita akan menuai kesia-siaan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita yang terambil dalam Ulangan 5 ayatnya yang ke-32. Ulangan 5 ayatnya yang ke-32. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Anak-anak ibu yang sudah membawa Alkitabnya, buka Perjanjian Lama, Ulangan 5 ayatnya yang ke-32. Anak-anak ibu yang tidak membawa Alkitab, silahkan melihat slide yang ada di depan. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ketika memulai pembacaan firman Tuhan, engkau akan mengeluarkan suaramu yang lantang dengan
sikap yang hormat kepada Tuhan membaca firman Tuhan ini. Kita baca Ulangan 5 ayat 32. 1, 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalimat yang sangat mudah kita mengerti. Ulangan yang menyatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Kenapa statement ini dikeluarkan? Kemungkinan sekali bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak setia. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka merasa bosan, mereka merasa jenuh. Maka mulai mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyatakan ketidaksetiaan. Mereka sudah mulai jenuh untuk menantikan kapan Musa akan turun dari gunung. Maka ada ketidaksetiaan di sana sampai Alkitab mencatat mereka membuat sebuah patung untuk mereka sembah. Menggambarkan sebuah ketidaksetiaan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau setia kepada Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana karya salib Tuhan. Bukan karena kesalahan, satu titik pun tidak ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi orang banyak mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Sehingga Pontius Pilatus tidak ada alasan lagi untuk membebaskan Yesus ketika itu. Bahwa anak Allah harus diserahkan untuk menyelamatkan dosa-dosa kita semuanya. Kesetiaan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita semuanya tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Sebenarnya dia sebagai anak Allah punya kuasa. Mungkin saja dia bisa menolak. Dia akan membuat semua permintaan untuk melalukan cawan itu dari hidupnya, melewatkan penderitaan itu dari hidupnya. Tetapi dia adalah orang yang setia. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Setia untuk menyelamatkan dosamu dan dosa saya. Next slide, kita akan melihat arti dari kata setia itu patuh, taat. Tadi firman Tuhan mengatakan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Patuh, taat. Sama halnya seperti Nabi Nuh. Ketika Tuhan Allah mengatakan membuat bahtera di atas gunung, hal yang tidak masuk akal. Membuat bahtera di atas bukit, hal yang tidak bisa masuk dalam akal pikirannya. Tetapi karena dia orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dia selalu melakukan itu dengan setulus hati. Sehingga ketika dia melakukan perintah Allah dengan setia dan taat, maka dia terhindar dari segala murka, dari segala bahaya. Dia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Berarti ada akibat dari ketidaksetiaan. Ada punishment ketika kita tidak taat. Sama halnya di sekolah ini. Kalau anak-anak ibu tidak taat dan setia, tidak patuh, tentu ada konsekuensi dari ketidaktaatan itu. Berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan, jika kamu taat, jika kamu setia, jika kamu patuh, ya, hukuman pasti akan terhindar dari hidupmu. Saya pastikan itu. Hal yang sangat mustahil kalau ada anak, bayi, lulus.
bagi yang melanggar peraturan. Tetapi ketika anak tidak melanggar peraturan itu, ketika anak setia, ketika anak patuh, ketika anak taat, mustahil akan mendapatkan hukuman. Demikian juga ketika kita mengikut Tuhan, kalau kita setia sampai akhir hidup kita, mustahil kalau kita kena hukuman, mustahil kita tidak masuk ke surga yang Tuhan janjikan, yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kita harus setia kepada Dia apapun yang terjadi. Anak-anak ibu mungkin usianya ada yang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bahkan ada mungkin yang sudah 19. Artinya sudah mau memasuki usia-usia kematangan, usia-usia menanjak dewasa, yang akhirnya kamu nanti akan menentukan sebuah pilihan, pilihan hidupmu. Apakah engkau tetap setia mengikut Tuhan atau tidak? Ada banyak remaja, ada banyak pemuda saat ini, akhir-akhir ini menjual imannya oleh karena pacarnya, oleh karena cintanya. Lebih besar cintanya kepada manusia daripada cintanya kepada Tuhan. Maka hari ini kita mau belajar tentang setia. Kita mau tetap setia. Yang sudah mulai kasak kusuk ini sudah mungkin menjurus ke sana. Tetap fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi patron yang akan memagari jalanmu, sehingga kamu tidak akan menyimpang ke kanan, tidak akan menyimpang ke kiri. Kamu akan berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau setia, patuh dengan firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Bukankah itu tujuan hidup kita? Untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada yang percaya, yang tidak percaya, maka itu bukan tempatmu. Kepada orang yang tidak setia, surga bukanlah tempatmu. Kepada orang yang suka membelot ke kiri ke kanan, itu bukan tempatmu. Hari ini kita akan belajar untuk setia kepada Tuhan. Setia walaupun kita harus memikul salib Tuhan. Salib itu adalah penderitaan. Salib itu mungkin keadaan keluarga, keadaan ekonomi orang tua kita yang mungkin sangat-sangat terpuruk. Itu merupakan salib. Salib itu mungkin orang tuamu dua-duanya sakit, atau mungkin orang tuamu sudah tidak ada. Itu merupakan salib yang engkau pikul, tetapi tidak akan membuat kamu lemah. Salib yang engkau pikul itu akan memotivasi kamu berjalan terus sampai pada tujuan akhir hidupmu. Setiap orang yang setia dalam sebuah proses hidup, sekalipun proses hidup itu menyakitkan, pasti dia akan memetik hasil yang sangat memuaskan. Next slide. Coba mundur tadi. Itu ada gambar orang tuanya menasehati anaknya. Tetapi anak masa kini, ketika orang tua menasehati, ada banyak yang menutup telinga. Ada banyak yang pura-pura mendengarkan, tapi di belakang. Ada banyak anak ketika dinasehati oleh orang tua, oleh orang tuanya, dia malah lebih kuat suaranya daripada orang tuanya. Ya, kita lihat ada anak yang dinasehati oleh orang tuanya, dia tunduk. Yang walaupun mulutnya mengatakan, dalam hati siapa yang tahu. Mungkin anak-anak ibu pernah, ketika kamu dinasehati oleh orang tuamu, ketika kamu dinasehati oleh gurumu, hatimu mungkin sedikit memberontak, sedikit menyangkal, sedikit membenci. Ya, tetapi ingat, nasihat itu ya seperti pil, obat
Hari ini kita mau belajar patuh, taat, dan setia. Kalau kita patuh dan setia, tidak mungkin kita dinasihati begitu terus. Jangan tiap hari masuk ke lobi, ya, berurusan dengan waka kesiswaan, pembina OSIS. Kenapa? Terlambat. Kenapa? Melawan guru. Kenapa? Tidak mengerjakan PR. Kenapa? Tidak masuk. Ya. Nah, hari ini kita mau tetap setia. Selanjutnya. Setia mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Lihat gambar. Kalau sudah seperti ini pasti kamu langsung. Oh, langsung angan-angannya udah entah kemana. Ya. Banyak orang berkata, aku setia kepadamu Tuhan. Aku setia kepadamu Yesus. Aku cinta kepadamu Tuhan. Bagaimana kamu setia kepada Tuhan? Kalau perbuatan-perbuatan daging itu tidak kamu kikis, tidak kamu buang. Jangan kamu berkata setia, tetapi nyatanya kamu adalah pengkhianat. Sadis ya. Kalau disebutkan menjadi gelar pengkhianat, sangat-sangat sadis. Sepertinya saya tidak akan muncul ke permukaan lagi. Saya akan tenggelam saja sampai ke dasar laut. Kalau sampai dikatakan pengkhianat, dasar pengkhianat, ya, kita mau tetap setia. Next, kalau yang begini-begini langsung kamu komen kan? Tetaplah setia sampai akhir hidupmu, karena Tuhan Yesus setia sampai akhir hidupnya untuk menebus semua dosa dan kesalahanmu. Coba sama-sama kita ucapkan ini. Sembari kamu renungkan, ya, sembari kamu renungkan dengan segenap hati. 1, 2, 3, go! Pertanyaannya, maukah engkau setia? Maukah engkau setia? Jika engkau mau setia, ikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan siang dan malam, dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan membelok jalanmu ke kiri dan ke kanan, tetap lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati, hidupmu akan berbahagia jika engkau setia kepada Tuhan. Engkau tidak akan menginjak onak dan duri jika engkau tetap setia. Kendati pun onak dan duri ada di depanmu, Tuhan sudah menggendongmu. Yesus adalah Allah yang setia bagi hidup kita. Tetaplah setia. Tetaplah setia karena Tuhan Yesus setia. Terpujilah Tuhan.